Later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Ini adalah proses penggantian air ya, untuk merawat anakan ikan gapi teman-teman. Ini diprosesnya menggunakan air biasa seperti ini ya, terus nanti ditaruh ya teman-teman ya. Ini menggunakan kolam kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat prosesnya. Ini Mas Yodi sedang mengambil anakan ya, anakan ikan gapinya ya. Prosesnya sangat mudah sekali teman-teman. Yang penting itu kondisi airnya tetap dijaga, pola makannya tetap dijaga, dan kondisinya tetap dijaga. Lah saya duin di agar dicawui ngono. Ya ini proses penyawuan. Seperti ini teman-teman. Ini anakan apa, Mas? Anakan gapi pastel. Gapi pastel. Sangat bagus sekali. Gapi pastel. Oke. Ini sama airnya ya. Sama airnya, caranya seperti itu. Tidak kaget. Biar tidak kaget. Itu anakan gapi pastel. Ya. Ini mungkin terlalu banyak makannya, Mas, ini. Berjamur teman-teman kalau banyak makan itu. Gapi pastel. Ini sudah mulai kelihatan jantan betinanya. Sudah kelihatan jantan betinanya katanya. Nah, ini hidra ya, apa ganggang ini? Ini ganggang. Kalau ada lumutnya seperti ini kita harus buang. Katanya lumut itu bisa buat mancing, Mas. Iya, bisa ini mancing gurami. Ya. Ada yang dijual juga kemarin saya lihat di postingan itu. Kalau saya Mas saya buang ini sampai banyak ya. Karena mengganggu ya? Iya, mengganggu makannya itu, terjebak di situ. Oh, mengganggu makanannya ya. Nah, simpel saja teman-teman, itu adalah cara penggantian. Supaya apa, Mas, kok diganti, Mas? Supaya tidak mudah sakit. Oh gitu, penggantian air itu rutin 1 minggu atau 2 minggu ya, perkiraan yang bagus ya. Kalau dikira sudah sampai hitam begini ini jelek ini. Nah, kalau sudah airnya sudah begini itu sudah apa jelek, harus diganti ya. Nah, ini amoniaknya banyak itu. Gitu ya. Kalau yang bagus itu yang bisa mencium itu. Oh, yang ini untuk kehidupan sudah bagus ya. Iya. Oke, teman-teman bisa mencontoh seperti ini ya. Ini sudah bagus ini buat kehidupan ya. Oke, dilanjutkan lagi, Mas. Saya tak sini aja melihat sambil merekam aja. Ini ganggang di sini. Ganggang ya, teman-teman ya. Yang punya ternak gapi bisa mencontoh ya. Seperti ini harus ada perawatan. Jangan lupa airnya diganti kalau sudah keruh ya teman-teman ya. Apalagi kalau sudah gini ini wajib diganti ini. Oh, kalau sudah gini wajib diganti ini. Ini sudah diambilin apa belum ikannya, Mas? Ini sudah saya ambil, ini sudah saya pijat. Oh, gitu ya. Perawatan terus ini teman-teman. Oke teman-teman, itulah cara penggantian air untuk kolam ikan gapi yang menggunakan plastik seperti ini atau plastik le minerale. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.